Kampung Sukamaju RT 04 RW 10 Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor Jawa Barat adakan Maulid Nabi yang ke-1445 Hijriah. Peringatan Maulid Nabi merupakan salah satu bentuk kecintaan umat Islam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekedar memperingati. Namun sebagai umat Muslim, peringatan Maulid Nabi ini menjadi motivasi untuk meneladani akhlak Rasulullah. Dengan memperingati Maulid Nabi ini menandakan kita senantiasa untuk meneladani dan mencintai Rasulullah yang telah diberikan wahyu oleh Allah sebagai pembawa rahmat menuju ke jalan yang benar bagi umat Muslim. Acara Maulid ini diadakan di Musola Al-Ikhlas yang diketuai Panitia Saipudin berjalan dengan lancar dan semoga ke depan untuk para pemuda selalu kompak. Dadang Suganda selaku warga mengungkapkan pada awak media acara ini tepatnya di warga RT 04 RW 10 untuk acara Maulidul Akbar di lokasi Kampung Sukamaju Desa Sukamantri Kecamatan Taman Sari Musola Al-Ikhlas. Untuk kegiatan ini, kita sebenarnya ini dadakan dan untuk kegebrakin pemuda-pemudi Pasar Danas. Kedepan semoga kompak dengan acara yang singkat ini tanpa ancang-ancang yang lama. Alhamdulillah sampai suksesnya berkat anak-anak muda RT Jamal dan warga semua mendukung antusias sekali sampai terwujudnya acara ini dengan sukses. Reporter Robi Palapa TV mengabarkan. Tokoh masyarakat, para kesukuhan, khusus ke atas sana,
guru ulang sadayana, guru simkuring, alhamdulillah pantes nyerna di tengah-tengah ulang sadaya. Orang doakan para guru-guru ulang sadaya merupakan unsur wujud dunia wa masyobihul akhirah. Sifat-sifat kejujuran, keamanahan, amin ya robbal alamin. Dalam keedaran kepanitiaan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau para terus mengorbankan segala harta, tenaga, pikiran, emosi, sarang sajadina, mudah-mudahan dan rupi anu para terus dikobatkan kumaran tenaga sing dibalas kugusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal sallallahu alaihi wasallam. Sata acan kurang membahas ceritakan ngajelaskan memperkelakan tentang sejarah kelahiran Rasulullah urang papaheula dina nasab turunan Rundayan Kanjeng Rasulullah kali. Tetang ditanggung balik kembar sayo-sayo do. Anu pertama nyaeta Qabil Habil Iqlibah sareng Labuda teh anu nikahna disilangkeun. Tatidinya Nabi Adam nikah sareng Siti Hawa anu jurusanna ka Rasulullah itu melalui Umar Abdul Mugis. Abdul Mugis Umar eta ngagaduhan putra Nabi Syis alaihi salam. Nabi Syis ngagaduhan turunan Anwas. Anwas gaduh turunan Kinan. Kinan ka Markail. Markail ka Yarit. Yarit ka Yarbukil. Yarbukil ka Manahu. Manahu ka Matusaleh. Matusaleh ka Lami. Lama kade. Lami, Lami ka Abdul Ghaffar. Sah Abdul Ghaffar Nabi Nuh alaihi salam. Ardat aku rela ditiduri asal kada hamil. Mana deui? Juara, juara. Wah, puju-puju supaya di era-era. Lois, no Loisnya. Saya robai nama Lois. Anoah. Guci, guci. Nah, itu nya tapi proses pernikahan akhir itu nah tutup sampai salam wa hasan subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa anna sebagai warga ya, tepatnya warga RT 4 RW 10 ya, sebagai panitia juga untuk acara Maulidul Akbar di lokasi di tempat RT 4 RW 10 Desa Sukamaju, Kecamatan Taman Sari, Musala Al Ikhlas. Bisa dijelaskan dengan kegiatan ini? Alhamdulillah ya, untuk kegiatan ini kita ya sebenarnya mah ini acara-acara ngedadak untuk ngeberagin pemuda-pemudi Pasar Danas segimana kompaknya gitu kan. Ternyata dengan acara yang singkat ini tanpa ancang-ancang yang lama, tanpa apa, alhamdulillah sampai suksesnya berkat anak-anak muda Pasar Danas, wabil khusus sebagai ketua Kang Udin, PRT, RT Jamal, RT Beden, beserta warga semua mendukung. Antusias sekali sampai terwujudnya acara ini dengan sukses dan lancar. Alhamdulillah. Perkiraan ini berarti ya kurang lebih sekitar lebih banyaknya 100 sampai 150 orang lah. Alhamdulillah tidak diduga-duga. Ya. Alhamdulillah. Dan untuk konsumsinya pun alhamdulillah cukup, malah lebih masih ada. Jadi saya sangat bahagia banget untuk apresiasi buat anak-anak muda Pasar Danas yang begitu antusias untuk acaranya, acara hari besar yang mulai untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Harapan kedepannya Pak? Satu, untuk pemuda Pasar Danas saya minta lebih kompak lagi, lebih solid lagi, karena kenapa? Mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih akbar gitu, pengennya di luar Maulidul Akbar tuh pakai panggung, pakai kiai yang lebih hebat lah gitu, nggak di dalam suara seperti ini. Rencana ke depan insya Allah mudah-mudahan dibantu doanya aja. Mungkin ada pesan untuk pemuda ya, mungkin
pesannya cuma satu, tetap jaga kekompakan, jaga silaturahmi, solid. Tambahan lagi.